Assalamualaikum and welcome back to my channel Niman BA Cyclo. Dan hari ini saya berada di PD Waterfront. Jom saya bawa anda jalan-jalan ke PD Waterfront. Biasa kita akan dengar atau lebih popular Kuching Waterfront ataupun Kota Kinabalu Waterfront. Tapi hari ini kita akan jalan-jalan di sekitar PD Waterfront di Port Dickson. Okay guys, selalu kita tengok orang melastik burung. Tapi kali ini kita akan tengok orang melastik ikan. Guys, air laut yang sangat jernih hingga kita nampak ikan berenang-renang. Dan kat sini juga ada beberapa orang yang sedang memancing ikan. Ada juga kapal-kapal yang berlabuh di sini. Dan ada pulau yang cantik di sana. Kawasan ini juga terdapatnya hotel dan juga kemudahan makanan segera seperti McDonald's dan juga Starbucks. Waktu malam kawasan ini memang cukup happening dengan ramai pengunjung yang beristirahat di waktu malam sambil menikmati kesegaran bayu laut. Banyak dapat ikan bos? Kadang 4, kadang 5. 5 ekor lah. Tadi baru satu lagi. Oh. Boleh saya tengok tak? Boleh, boleh. Sini ya? Haa, ya. Ini ikannya. Ini sedap goreng ni. Ikan bolos. Ikan bolos? Haa. Sedap. Sedap kan, goreng kan? Haa. Abang ni dapat seekor lagi ikan. Ini dia macam... Ini ikan apa ni bos? Macam kapal terbang, kapal terbang ni you tengok lah. Oh, ini tak makan lah ke buang? Buang je lah. Oh, dia, ikan tak boleh makan lah. Dia macam boleh berdiri punya dia. Wow, hebat ni guys. Ikan ni macam helikopter lah ni. Wow, nyawa dia pun panjang ni, relax dia. Wow, okay. Hai, apa nama awak? Wow, ini baru saya tahu ni. Oh, ikan ni memang hebat lah guys. Dia angkat, dia handset lah. Untuk Google lah. Dia angkat tu gambar. Dia boleh apa? Oh, ni duri dia ni kan? Sengat dia ni? Itu jangan kena. Kalau kena bahaya ni. Okay guys, ini bawah ni sengat dia ni. Bahaya ni ikan ni. Ui, atas ada, bawah pun ada. Tiga sengat yang cukup bahaya lah ni. Wow. Ni Google lah. Dia angkat gambar. Dia boleh detect lah. Detect dia boleh tahu apa nama ikan ni. Apa nama ikan ni. Okey. Alright, itulah dia ikan yang luar biasa ni.
Okay. So kita akan lepaskan dia lah. Okay guys, jangan maknai binatang, so kita akan lepaskan. Okay, bye bye. Okay guys, kalau anda berkunjung ke PD Waterfront ni, terdapat beberapa aktiviti yang dilarang untuk anda melakukannya. Antaranya adalah dilarang memancing, dilarang berkhemah, dilarang menunggang basikal atau motosikal di sini, dilarang memetik bunga atau pokok, dilarang membawa makanan pada luar, dilarang menunggang basikal, dilarang mengadakan barbecue, dan yang paling penting, dilarang membuang sampah. Jadi pastikan anda mematuhi tanda larangan yang disertakan di kawasan ini kalau anda tidak mahu disaman oleh Majlis Perbandaran Port Dickson. Kawasan ini juga ada sedikit kemudahan permainan kanak-kanak dan memang sesuailah tempat ini untuk riadah bersama keluarga di hari Minggu dan di waktu petang sekiranya anda berada berdekatan dengan PD Waterfront ini. Okay guys, sampai di sini saja video saya untuk kali ini, perkongsian saya tentang PD Waterfront ni, dan jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like dan komen pada video ini. Okay guys, jumpa lagi di lain video. Salam sayang daripada saya, Niman B. Cyclo, dan bye bye.